Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gua kedatangan sebuah Pfizer untuk KYT Kyoto. Ini dia Dark Smoke. Cukup menarik. Gelap warnanya. Dan untuk pemasangannya simpel banget seperti biasanya. Untuk kalian yang belum tahu atau nggak pernah tahu cara lepas dan pasang Pfizer KYT Kyoto, caranya mudah. Tarik ke belakang sampai mentok. Kemudian yang ini ada tuas, pencet dan tarik. Memang agak keras untuk pertama kalinya. Untuk lebih mudahnya kalian bisa pakai alat bantu, obeng atau apa. Ini kalau udah tarik dia otomatis lepas. Nah untuk sebelahnya juga begitu ya. Untuk sebelahnya juga sama, caranya ditekan dan tarik. Untuk pemasangannya mudah sekali. Pasang, tempelkan, kemudian ini ditarik ke atas sampai bunyi klik. Untuk Pfizer Dark Smoke ini tersedia di toko online, tentunya di aplikasi Shopee. Nanti aku bakalan sertain di deskripsi ya. Kemudian gua modif ini pakai spoiler dan telinga apa sih ini? Neko. Telinga kucing. Untuk spoilernya aku bikin sendiri. Ini dari plastik. Ayo. Plastik yang agak keras, mika gitu. Dan gue bentuk kayak gini. Ini nggak terlalu panjang ya kalau spoilernya. Kalau gue lebih suka yang pendek aja kalau spoiler, karena kalau panjang itu agak nyusahin kalau misalkan ada yang bonceng, takutnya kecolok kena matanya. Sungguh bahaya. Untuk nek ini telinga kucing tadinya banyak rumbai-rumbainya, tapi gue potong dan masih ada loncengnya. Gue tempelin pakai double tip doang. Dua. Oke, kita lihat penampakan ketika dipakai. Ini dia Dark Smoke. Gelap sekali warnanya. Bagus digunakan ketika siang hari, karena ketika matahari terik ini melindungi mata kita dari silau-silau cahaya yang menyilaukan. Untuk Pfizer orinya gua simpen ya. Kalau gua rading malam gua ganti, lepas pasang aja sih. Duduk sini. Ini pakai helm, mau pakai helm titik nih. Wah ini dia. Halo dede. Halo dede. Untuk KYT Kyoto punya gua ini aku amarin, dan ini belum ada double visornya, makanya gua pakain sayang. Makanya gue pakein Pfizer Dark Smoke supaya nyaman aja sih. Terus untuk mounting ada di sini. Ini aksesoris sel juga ya. Ada mounting buat apa? Kamera, action cam. Ini nanti gue bakal review ketika riding ya. Riding siang pakai ini. Nah, coba lihat. Ini juga baru pertama kali gue pakai ini. Dan bagaimana reaksi orang-orang ketika pakai helm ini di jalan, di aspal. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.